para investor pemula, sebaiknya membaca annual report tahunan dan juga membaca laporan keuangan triwulan. Ya. Setiap 3 bulan sekali kita harus baca laporan keuangan. Jadi kita tahu apa yang kita beli, kita tidak beli kucing dalam karung. Kalau kita membaca annual report, jadi kita tahu bidang usahanya apa, direksi dan komisarisnya, kita bisa tahu penjualannya berapa, labanya berapa, modalnya berapa, utangnya berapa, laba per sahamnya berapa, price earning ratio-nya berapa, nilai buku per sahamnya berapa, price to book-nya berapa, di kas ada berapa, piutangnya bagaimana. Jadi kita tahu semua tentang perusahaan tersebut. Jadi kita tidak beli kucing dalam karung. Yang kedua, bacalah buku-buku tentang Warren Buffett karena dia satu-satunya yang sudah terbukti menjadi kaya di bursa saham. Baca buku-buku tentang cara Warren Buffett berinvestasi sehingga para pemula bisa menjadi satu hari bisa menjadi investor yang hebat. Demikian.